Ustaz Muhammad Ridwan bin Muhammad Zulkifli untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله يا رحمن berikanlah kami semua kekuatan, kecekalan dan ketabahan dalam mengharungi dugaan. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami semua hamba-Mu yang sentiasa berada di bawah rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah dan eratkanlah ukhuwah kami semua demi perjuangan yang tulus ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk menerima yang terbaik darimu. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Kemenangan, kemenangan bersama redha yang ditagih menjadi matlamat kami. Tambahkanlah hati para pimpinan, asatizah dan semua perjuang ikhlas karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, Kau jauhkan kami dari insan-insan yang ingin memporak-perandakan ukhuwah dan kesatuan kami ini. Jauhkanlah dia dari kebenaran. Tonjolkanlah kedangkalannya untuk kami mudah mengenalinya. Jauhkanlah mereka dari kami. Sesungguhnya kami sangat sayangkan keikhlasan dan kebersamaan dalam mencapai kemenangan ini. Jadikanlah pertemuan kami pada petang ini suatu pertemuan yang mendapat redha darimu ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya minta kepada semua hadirin untuk sama-sama kita bangun untuk kita akan menyanyikan lagu Negaraku dan juga lagu Amanah. Sama, tidak ada.
kasih tuan-tuan dan puan-puan, dimohon untuk duduk. Seterusnya, agenda kita berubah sedikit atas kesudukan masa, atas permintaan untuk slot seterusnya. Majlis menjemput yang berhormat Tuan Hannah Yoh, Speaker Dewan Negeri, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pimpinan Amanah Selangor, pimpinan Amanah Kelana Jaya, kawan-kawan dari PKR yang turut hadir bersama kita pada hari ini, dan juga ahli-ahli DAP USJ East yang turut hadir. Baiklah, saya hanya akan memberikan ucapan yang pendek sebagai dorongan untuk kita semua dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya terus berterus terang ya. Kalau bukan kerana Yang Berhormat Sari Sungip dan Yang Berhormat Hasno, dua-dua mereka adalah adun amanah. Kalau bukan kerana keputusan mereka untuk berdiri bersama adun-adun Pakatan Harapan yang lain semasa krisis Menteri Besar, tidak mungkin kita mempunyai Kerajaan Negeri Selangor pimpinan Pakatan Harapan sekarang. Oleh sebab itu, saya rasa kita harus mengingati jasa yang telah dimainkan, yang telah diberikan oleh pimpinan amanah di Selangor. Dan untuk pilihan raya yang akan datang, yang paling penting, jangan kisah apa orang lain kata mengenai parti amanah. Okay? Kerana pada tahun 2008, semasa kita mula-mula bertanding, pada masa itu tak ada Pakatan Rakyat pun. Pada masa itu, bila kita mengadakan ceramah di kawasan USJ di sini, saya ingat lagi beribu-ribu orang datang keluar untuk mendengar ceramah. Tetapi walaupun kita lihat dengan mata sendiri, ramai yang datang menyokong kita, tetapi semua analis ataupun laporan media mengatakan pakatan ataupun pembangkang pada masa itu tak mungkin akan menang. Mereka kata sentimen terlalu kuat berpihak kepada kerajaan persekutuan, dan pembangkang tak ada apa-apa, tak ada pengalaman untuk mentadbir, pembangkang tidak bekerjasama. Oleh sebab itu, walaupun ada orang datang menyokong, kita tak akan menang. Sama juga dengan semua laporan yang kita baca sekarang, mereka kata tanpa PAS, okay, Pakatan Harapan tak mungkin berjaya. Saya rasa PAS hari ini sudah bukan PAS dulu. Orang kuat PAS masa dulu, sekarang semua sudah dalam amanah bersama Pakatan Harapan. Terutamanya di Kelana Jaya. Saya hanya boleh bercerita pengalaman sendiri. Di Kelana Jaya, yang kerja kuat semua sudah berhijrah ke amanah. Oleh sebab itu, saya pasti tidak kisah apa pun laporan media yang anda baca, saya rasa untuk pilihan raya yang akan datang, amanah akan memainkan peranan penting dalam kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh PAS ataupun UMNO di negeri-negeri lain dan juga di negeri Selangor. Akhir kata, saya nak memberi dorongan kepada Parti Amanah. Saya tahu betapa susah semasa keluar daripada PAS masa itu, kerana saya ada bercakap dengan YB Sari, kawan-kawan yang lain, macam-macam perkataan ataupun bahasa yang digunakan terhadap kita dan juga yang masuk amanah. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Dan mereka yang menggunakan perkataan, menggunakan fitnah untuk menang, mereka tidak akan boleh bertahan lama dalam memperjuangkan fitnah itu. Kebenaran akan keluar. Oleh sebab itu, walaupun kita, terutamanya parti DAP, kita faham bahasa-bahasa yang digunakan, sehingga hari ini mereka panggil kita Puak Evangelist. Orang DAP orang DAP menguasai Pakatan Harapan. Kita tahu semua ini adalah tidak benar, okay? Dalam pilihan raya yang akan datang, tak ada shortcut. Kita perlu menjalinkan hubungan
turun pada di kawasan bahagian parlimen dan DUN masing-masing, kita perlu mengadakan persahabatan yang betul seperti apa yang kita ada di DUN Subang Jaya. Kerana bila kita ada persahabatan yang betul, kita tahu, kita kenal sesama sendiri, kita tidak akan mudah mempercayai fitnah-fitnah yang keluar. Beberapa bulan yang lalu ada banyak fitnah yang fake news yang keluar dalam WhatsApp mengenai Selangor, mengenai speaker DAP anti-Islam semua. Tetapi saya bersyukur kerana ahli-ahli amanah yang saya kenali, mereka tidak akan share perkara ataupun fake news tanpa mereka check dulu dengan source. Itu sangat penting kerana itu merupakan tabiat orang yang berpihak kepada kebenaran. Selalu kita verify, kita mengesahkan dulu sebelum kita check. Okay, so saya harap kita akan terus menjalinkan hubungan erat di sini. DUN Subang Jaya, DAP akan bertanding, tapi saya difahamkan PAS juga akan bertanding. Saya difahamkan PAS nak bertanding banyak kerusi DAP. Jadi kita jangan risau. Pilihan raya yang akan datang, kita tahu ada ramai yang akan keluar. Parti-parti baru, ada juga parti calon bebas yang akan bertanding. Tetapi selagi kita bekerjasama, kita kuatkan Pakatan Harapan, saya rasa kita boleh mempertahankan negeri Selangor di sini. Oleh itu, saya ucapkan syabas kepada Pemuda Amanah dan saya harap anda akan terus menganjurkan program untuk merapatkan diri dengan orang umum dan rakyat yang menyokong kita. Terima kasih kepada Amanah. Thank you. Majlis menjemput Tuan Haji Izham untuk naik ke pentas untuk menyampaikan cenderahati kepada YB Hana. Terima kasih kepada yang berhormat Tuan Hannah Yu. Beliau terpaksa meninggalkan majlis untuk pergi ke majlis di Stadium Malawati. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih atas kesudian YB Hannah Yu untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Seterusnya kita berikan peluang dan ruang kata-kata aluan daripada pengarah program dialog Negerawan bersama OKU dan juga Majlis Haiti Pemuda Amanah Selangor, Ustaz Qayyum bin Suhaimi, untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang diraikan, rakan-rakan OKU dan juga rakan-rakan hadirin hadirat yang disayangi Raja Air Izham sebagai pengerusi Amanah Negeri Selangor, yang mulia saudara Abbas Azmi, Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor, rakan-rakan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana selepas beberapa tempoh bertungkus lumus bersama rakan-rakan dan juga tim, alhamdulillah akhirnya kita dapat juga menjalankan program Majlis Haiti Pemuda Amanah Negeri Selangor, yang mana objektifnya adalah untuk kita mengumpulkan dana bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang dalam masa tidak lama lagi. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada para penyumbang, sama ada jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Maka dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan satu-satu bentuk sumbangan yang tidak ternilai harganya, demi kita melihat bahawa kepimpinan Putrajaya akan kita tukar kepada Pakatan Harapan, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, saya tak nak mahu bercakap panjang, kita akan berikan ruang kepada ini. Jadi saya
Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan tim organizer penganjur kepada program ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penaja-penaja yang menaja untuk program kita pada hari ini. Dan saya mewakili jawatankuasa penganjur mohon maaf kepada semua atas segala kekurangan, atas segala kelemahan sepanjang kami menganjurkan program ini. Mudah-mudahan yang penting matlamatnya adalah untuk kita menuju Putrajaya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan haluan daripada pengarah program. Seterusnya kita ambil agak masa yang kita lihat ramai pimpinan yang hadir pada petang ini. Seterusnya kita menjemput pada orang yang memberikan idea, memberikan, kalau kata kita katakan, memberikan satu gerakan dorongan untuk kita buat program Haiti pada petang ini. Saya menjemput Ketua Pemuda Amanah Selangor, Saudara Abbas Azmi, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Anak Izham, Pengerusi Amanah Negeri Selangor, Ustazah Mariam, Naib Pengerusi Amanah Negeri Selangor, Kak Awi, Ketua Awan, Kamarul Hisham, Seterusnya Negeri, Seterusnya Amanah Negeri Selangor, sahabat-sahabat yang kita raikan semua, kepimpinan daripada parti komponen Pakatan Harapan, baik daripada Amanah, Keadilan, DAP dan juga Bersatu. Tidak lupakan juga kepada teman-teman yang mewakili orang kelainan upaya. Terima kasih saya ucapkan di atas kehadiran semua, dan alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini dalam suasana yang baik. Walaupun cuaca dah mula nak hujan, tapi insyaAllah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini kami hargai dan kami alu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program yang kita adakan pada hari ini, Haiti bersama negarawan bersama OKU, yang sepatutnya berlangsung pada dua minggu yang lepas, tetapi terpaksa kita tunda sebentar kerana kebetulan ramai pimpinan pada hari itu, pada 3 hari bulan itu, terpaksa menghadiri program-program yang lain. Maklumlah sudah dekat dengan pilihan raya ini, dan kita berjaya mendapatkan Tun Mahathir Mohamad dan juga Tun Haji Mohamad Sabu untuk sama-sama hadir pada majlis kita pada hari ini. InsyaAllah mereka akan sampai lebih kurang setengah jam lagi, dan di sini kita akan buka sesi Q&A dan kita boleh bertukar-tukar fikiran, pandangan dan sebagainya. Tidak saya lupakan juga kepada semua penyumbang-penyumbang yang budiman, yang alhamdulillah saya dapat info daripada pengarah program Ustaz Qayyum, kutipan untuk program ini sangat memberangsangkan dan sangat positif, dan insyaAllah Pemuda Amanah Selangor akan menyalurkan, menggunakan dana ini dengan sebaik mungkin demi perjuangan untuk membebaskan Malaysia daripada UMNO Barisan Nasional dan mempertahankan Kerajaan Negeri Selangor pada PRU14 yang akan datang. Kepada rakan-rakan, teman-teman, orang kelainan upaya, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini. Anda adalah aset penting negara. Anda jugalah satu golongan yang sangat-sangat istimewa, yang amat-amat kami hargai.
Kita sering berbicara tentang soal kehidupan rakyat biasa. Kita sering berbicara berkenaan dengan kehidupan rakyat yang normal. Tetapi jarang sangat kita mengambil tahu, mengambil berat tentang isu-isu kehidupan dan sebagainya daripada golongan orang kelainan upaya ini. Sedangkan mereka ini mempunyai peranan yang besar. Mereka ini mempunyai kekuatan mereka sendiri. Dan mustahil bagi kita orang yang normal ini boleh melakukan seperti mana mereka lakukan. Tetapi amat jarang sekali kalau kita lihat peranan yang diberikan kepada mereka dalam kita menjana perubahan. Jarang sekali kita melihat mereka ini diberikan ruang dan peluang yang standing dan sama dengan golongan biasa. Sedangkan mereka punya hak, mereka punya kelebihan, mereka punya segala-galanya yang sama, hampir sama dengan orang biasa. Tetapi ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang membataskan pergerakan mereka. Tetapi pada hari ini banyak kemudahan, facilities dan teknologi dan sebagainya yang membolehkan mereka boleh bersama-sama kita menggerakkan ekonomi misalnya, boleh menjana kehidupan, boleh menguruskan kehidupan, dan juga mereka juga adalah ejen penting di dalam kita menjana perubahan ke arah Malaysia baru yang lebih baik, insyaAllah. Sebab itu Pemuda Amanah Negeri Selangor melihat peripentingnya kehadiran sahabat-sahabat, teman-teman daripada golongan kelainan upaya ini agar mereka bersama di dalam arus kebangkitan rakyat, dan insyaAllah orang kelainan upaya juga akan bersama di dalam kita mengemudi kebangkitan rakyat, perubahan rakyat pada PRU14 yang akan datang di negeri Selangor, insyaAllah. Dengan inisiatif Ustazah Mariam, Biro Kebajikan Skuad Peduli, kita sering mendengar permasalahan, kita sering berbincang dengan mereka, kita sering duduk dengan mereka. Saya sendiri pun terlibat sekali bersama Ustazah Mariam, dan insyaAllah PRU14 apabila rakyat kembali memberi mandat dan kepercayaan kepada Pakatan Harapan, golongan orang kurang upaya kita tidak akan sia-siakan, insyaAllah. Harapan kita ada pengerusi Amanah Negeri Selangor, dan saya rasa mesej jelas kita sampaikan kepada pengerusi Amanah Selangor bahawasanya OKU ini jangan kita tinggalkan. Kita mesti melibatkan OKU di dalam Negeri Selangor, dan insyaAllah saya yakin Parti Amanah juga Pakatan Harapan akan mengambil berat tentang kebajikan. Peranan yang paling penting adalah peranan kebajikan. Dah selalu kita selalu dengar tentang peranan, tentang kebajikan, tentang orang kurang upaya, ya, kita ada jabatan kebajikan masyarakat, zakat, itu dah biasa, common. Tetapi kita nakkan peranan, posisi mereka di dalam terutama dalam membuat keputusan dasar dan sebagainya. Ini lebih penting yang belum lagi kita explore, belum lagi ada satu medium untuk orang kurang upaya ini menyalurkan idea mereka, dan keterlibatan mereka dalam membuat keputusan, membuat dasar masih sangat-sangat minimum. InsyaAllah Pakatan Harapan bersama dengan keempat-empat parti komponennya akan menerjui kebangkitan ini, perubahan ini. Dan sebentar lagi kita ada forum, selepas ini kita ada makan dan sebagainya, kemudian kita ada forum bersama dengan negarawan, dan insyaAllah dapatlah kita bertukar-tukar pandangan, kita dapat mendengar apa visi dan misi Pakatan Harapan, khususnya dalam membawa suara orang kelainan upaya dan juga suara pemuda. Dan saya yakin insyaAllah PRU14 segala-galanya sudah bersedia, dan kita hanya menunggu saat dan ketikanya untuk kita mengambil alih pemerintahan Malaysia daripada UMNO, Barisan Nasional, insyaAllah. Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Abbas Azmi atas ucapan, sebagai boleh kita katakan sebagai penganjur lah. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput orang kuat Amanah Negeri Selangor yang tidak lain tidak bukan pengerusi Amanah Negeri Selangor, Tuan Haji IR Izham Hashim, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachahau. Wa'anakam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara Syazli selaku pengacara majlis Haiti pada petang ini, yang diraikan sebentar tadi yang berhormat Puan Hanayo, speaker Dewan Undangan Negeri Selangor dan juga merupakan adun bagi Subang Jaya, pimpinan ataupun ketua pemuda selaku penganjur kepada program Haiti pada petang ini, pimpinan Amanah Selangor Puan Mariam Naib Mursi, Ketua Awan Selangor Setiausaha Saudara IR Kamarul, dan semua pimpinan semua peringkat, pimpinan dari peringkat Amanah Selangor, pimpinan pemuda, awan, rakan-rakan daripada AMK kita, Ketua ILS Saudara Syed Badli Shah kita, dan rakan-rakan daripada PPBM, pemuda PPBM, daripada tetamu istimewa kita daripada kalangan OKU yang hadir hari ini, terima kasih kerana sudi bersama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian. Pertamanya kita manjat syukur pada Allah SWT diberi kesempatan ruang pada petang ini untuk kita hadir dalam Haiti bagi meraihkan rakan-rakan OKU dan juga negarawan, di samping mengutip dana untuk pemuda kita dalam usaha kita menghadapi pilihan raya umum yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi. Saya sebelum saya meneruskan ucapan, saya nak sebut pada tuan-tuan semua, saya mengalu-alukan juga kehadiran di dewan tempat saya lah ni. Ya. Ini pejabat saya di sebelah tu. Pejabat ahli majlis, ya. Ini sedikit sejarah, ya. Ketika saya mengambil alih ahli majlis di sini, di zon 4 ini, di zon 4 di bawah Dun Subang Jaya, bangunan ini sudah hampir diruntuhkan. Kerana asal bangunan ini ialah bangunan kondominium punya showroom ni yang sebelah ni. Sebelum bangunan kondo ini dinaikkan, One Avenue ni, tempat ini dijadikan sebagai rumah unit model untuk orang yang nak beli tu, dia datang sinilah tengok. Jadi dua unit ni, satu unit sini dan sebelah tu lagi satu unit, dua unit. Pada asalnya memang cantik tempat ini, dengan biliknya, dengan toiletnya, dengan ini memang yang penthouse punya, unit penthouse, unit yang paling mahal. Jadi kelengkapannya pelbagai di dalam ini, dengan aircon, dengan furniture, perabotnya dan segalanya ada dalam. Tetapi telah diabaikan. Apabila kondo tu siap, bangunan ini telah diserah pada MPSJ, tetapi telah tidak diuruskan dengan baik, menyebabkan kecurian, pecah dinding sana sini, pecah cermin, perabot dicuri dan sebagainya. Hampir-hampir saja tempat ini dibuat keputusan untuk dirobohkan. Jadi apabila saya dilantik ahli majlis di Subang Jaya, maka saya datang dan meneliti tempat ini, dan saya lihat masih berpotensi sebenarnya untuk dijadikan dewan dan juga dijadikan pejabat. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama daripada jawatankuasa penduduk di sini yang saya sebagai pengerusi, dan juga Subang Jaya, maka kita telah dapatkan peruntukan dan kita baiki semula dan percantikkan tempat ini sehingga apa yang tuan-tuan boleh lihat dan inilah merupakan satu dewan yang sangat indah, ya. Walaupun tak habis lagi, ya, kita masih akan memasang curtain, heavy curtain di situ supaya, dan di belakang sana, supaya apabila majlis begini, suara-suara ni dia tidak akan bergema lepas ini, dia akan absorb oleh curtain-curtain yang ataupun tabir nanti yang kita akan pasang.
Jadi alhamdulillah selepas ini pun saya boleh jemput siapa yang berminat untuk masuk. Ada library dalam, bilik mesyuarat dan sebagainya di dalam. Dan satu kebanggaan, dan saya boleh beritahu di Subang Jaya MPSJ ini merupakan dewan tercantik dan pejabat tercantik. Ini jadi siapa yang ahli majlis selepas ini yang ganti tempat ini, dia mesti seronok lah sebab semua dah ready untuk dia. Yeah? Jadi apa yang nak sebutkan di sini, apa yang tujuan saya cerita sikit ni nak sebut sini ialah inilah dia peranan amanah dan juga rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan. Kita mempunyai visi, benda yang buruk ni kalau diusahakan dengan baik, kita nak buat yang terbaik. Benda buruk kita boleh tukar jadi benda baru dan benda baik untuk rakyat. Kalau kita boleh buat ni, contoh ni bangunan aja. Jadi makna dia negara yang rosak oleh UMNO Barisan Nasional ni, kita nak ambil alih dan nak betulkan. Begini pun kita boleh betulkan. Tempat-tempat yang lain yang dirosak oleh UMNO Barisan Nasional pun kita nak betulkan. Itu merupakan hasrat dan cita-cita semua dalam Pakatan Harapan yang akan menerajui pembangkang dalam pilihan raya umum akan datang bagi membetulkan kerosakan yang ada di dalam negara kita hari ini. Saya boleh cerita panjang lebar lah kerosakan ni, tapi saya rasa semua dah sedia maklum bahawa negara ini walaupun digembar-gemburkan oleh Najib dan juga Perdana Menteri dan juga rakan-rakan mereka bahawa negara berada di landasan yang kukuh, yang betul untuk ekonomi yang baik, tapi hakikatnya bila kita turun di bawah, bila kita menemui rakyat di bawah, hakikatnya tidak begitu. Negara kita berada di dalam keadaan yang getir, sama ada dari segi aspek ekonomi, dari segi aspek hubungan kaum, dari segi aspek masa depan anak muda kita. Sebab kita hari ini meraihkan anak muda kita, pemuda, masa depan yang kalau kita boleh bual dengan anak muda kita yang ada sini, mereka pun menjadi risau melihatkan suasana masa depan negara yang agak getir yang ada pada hari ini. Jadi itulah sebab tu saya menyebut dan pimpinan kita pun menyebut bahawa pilihan raya umum akan datang ini merupakan satu titik ataupun merupakan satu persimpangan. Sama ada kita nak lihat negara kita akan terus merudum ataupun kita nak lihat satu perubahan kepada satu kerajaan yang baru. Ada keraguan di kalangan kita, bolehkah Pakatan Harapan ini? Mampukah Pakatan Harapan membina negara ini? Mampukah Pakatan Harapan membetulkan keadaan negara ini? Ada keraguan? Memang ada keraguan. Tapi saya beritahu kepada tuan-tuan, ketika 2008, suatu rakyat memilih nak tukar kerajaan Selangor, adakah rakyat ada keraguan? Ada. Semua orang ragu. Sebab apa ada keraguan? Sebab kita nak buat perubahan. Perubahannya bukan kecil. UMNO Barisan Nasional telah memerintah Selangor lebih 60 tahun. Nak buat perubahan, nak tukar kerajaan ini bukan satu yang mudah. Bimbang, tahukah dia mengurus negeri? Adakah duit nanti? Boleh bankruptkah nanti duit? Apa rakyat nanti? Nanti hubungan kaum macam mana? Akan bergaduh tak nanti kaum antara Melayu, Cina, India ini? Macam-macam persoalan yang masuk dalam kepala kita. Jadi keraguan tetap ada. Sama juga sekarang ni kita nak tukar kerajaan Barisan Nasional di federal kepada Pakatan Harapan, tentu ada kebimbangan, worry, kebimbangan. Tetapi Selangor selepas 10 tahun segala keraguan tu hilang. Malah sekarang kalau kita tanya rakyat nak tukar tak kerajaan Selangor ni balik kepada Barisan Nasional, mereka kata apa? Tak mau. Tak mau, janganlah bagi Barisan Nasional. Kerana apa? Kami dah dapat rasai kenikmatan hebatnya duduk di bawah kerajaan dulunya Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan. Nampak tak tuan-tuan? Ya? Sama juga sekarang ni di Malaysia, boleh tak boleh Pakatan Harapan memerintah Malaysia dengan jauh lebih baik daripada Barisan Nasional? Itu persoalan yang besar. Persoalan yang besar yang semua orang tertanya-tanya. Tak akan berlaku tak pergaduhan antara kaum? Di Selangor 10 tahun kerajaan Pakatan Harapan minta, ada masalah tak antara kaum?
Ada tak? Semua kaum dijaga oleh rakyat, oleh kerajaan. Semua dapat faedah dan manfaat daripada kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Malah di Pulau Pinang pun dahulunya perkara-perkara yang tidak diuruskan dengan baik oleh Barisan Nasional berjaya dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Contohnya, peruntukan Majlis Agama Islam Pulau Pinang kalau di zaman Barisan Nasional tu sekitar 24 juta setahun. Sekarang telah meningkat kepada 64 juta setahun peruntukan. Berapa kali ganda diberikan kepada Majlis Agama Pulau Pinang. Surau masjid diberi peruntukan. Sekolah-sekolah agama rakyat pun dapat bantuan, yang tahfiz pun dapat bantuan, sama macam Selangor. Jadi sebenarnya kalau kita meneliti fakta, sama ada di Selangor ataupun di Pulau Pinang, kita dapati bahawa prestasi kerajaan Pakatan Harapan jauh-jauh lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional dahulu. Ini satu hakikat, dan kita berkeyakinan kalau kita berjaya mentadbir negeri-negeri yang maju ini, Pulau Pinang dan Selangor ini adalah negeri-negeri yang maju, kita yakin we can do it well, much much better daripada Barisan Nasional if we were to govern the federal punya government. Itu saya mengalukan ke kedatangan yang berhormat Tuan Haji Khalid Sabdul Samad. Basah sikit lah. Selaku Ahli Parlimen Shah Alam, silakan. Ribut memang hujan lebat lah. Jadi saya nak tentuh sikit lah mengenai Selangor dan anak muda ni. Today is the function untuk youth, untuk anak muda. Jadi kita bagilah peluang sikit untuk anak muda. Saya harapkan anak muda Selangor ini, sama ada daripada Amanah, daripada AMK, daripada PPBM dan juga daripada DAP, akan terus menggerakkan jentera dan usaha mereka untuk memastikan bahawa negeri Selangor ini akan dapat kita uruskan dengan baik. Kerana apa? Kita sebagaimana yang semua sebut tadi bahawa pilihan raya ini terlalu dekat, ya. Kita terlalu dekat dengan pilihan raya, dan persiapan memantapkan jentera kita dan gerak kerja bersama ini perlu diperkukuhkan lagi, ya. Jangan kita terlalu risau kerusi sangat ni, ya. Kerusi ni orang politik ni saya faham sangat. Kerusi ni dia sensitif. Meja dia tak berebut. Dia tak berebut meja, dia berebut kerusi. Jadi saya tak risau sangat, itu satu perkara yang normal. Kalau parti politik tu dia tak bincang buat kerusi, saya rasa dia ada masalah parti ni. Dia ada masalah. Dia mesti bincang buat kerusi. Tapi perbincangan apa pun sekalipun mesti dalam konteks keluarga besar kita, iaitu keluarga Pakatan Harapan. Ya. Kita kena ada give and take. Kalau dalam family kita sendiri, keluarga kita di rumah pun, kalau kita ada masalah apa-apa, adakah kita bergaduh sampai berperang, sampai berputus arang, berpatah arang? Tidak, ya. Kita bincang. Tapi kadang-kadang bila kita bincang tu, suara tu tinggi sikit, ya. Orang kata kita bergaduh. Tak benar, ya. Tak betul, ya. Macam rumah tangga lah, suami isteri bertengkar, bunyi kuat. Bertengkar tu sayang sebenarnya, ya. Jadi bertengkar, anak lapan juga, ya. Anak ramai juga. jadi tak, jangan kita salah anggap benda-benda ni. InsyaAllah di peringkat pimpinan kita semua matang lah ni, semua hebat-hebat orang lama semua. Yang kita akan mencari jalan yang terbaik, dan Alhamdulillah Selangor pun dah hampir dah ujung-ujung selesai dah, insyaAllah, ya. Jadi jangan bimbang sangat tentang isu kerusi ini. InsyaAllah kita dah hampir selesaikan, dan saya berkeyakinan dalam seminggu ni kita akan berjaya untuk selesaikan semua kerusi di Selangor, dan beri fokus sekarang ni untuk bagaimana kita nak meningkatkan sokongan rakyat kepada, bukan sahaja dalam mempertahankan Selangor, ya, juga dalam mengambil alih Putrajaya, ya. Kita tahu kalau Selangor aja kita menang, isu air pun tak selesai. Isu air, ramai orang tak faham, dia kata isu air ni masalah Selangor. Sebenarnya ini adalah dia punya skrip dia,
Sama macam 2013 dulu, ingat tak? Ketika pilihan raya 2013, kan masalah air kan? Masa tu ialah Syabas. Syabas masa tu ialah di bawah Puncak Niaga. Now we took over under state Syabas. Sekarang yang buat hal, Splash pula. Splash masih lagi di bawah mereka-mereka yang punya hubungan dengan kerajaan persekutuan. So mana dia agenda dia ni, skrip dia sama ya. 2013, 2018, same skrip. So hanya dengan kita berupaya, kalau kita berjaya mengambil alih Putrajaya, baru dapat kita betul-betul dapat perbaiki keadaan negara kita. Jika kalau tidak, mereka menggunakan kuasa di peringkat federal untuk menekan kita ya, di peringkat negeri. Nah, ini yang menjadi hakikat yang tuan-tuan semua kena faham. Sebab itu saya harap anak muda, satu lagi lah saya nak sebut anak muda ya. Satu lagi saya nak sebut ini. Anak muda ni dia kudrat dia kuat ya. Kita pun pernah muda juga. Kudrat dia kuat. Dia mempunyai tenaga, stamina yang hebat dan kreativiti dan keazaman yang hebat. Cuma kalau diperkemaskan dengan pengalaman sikit, dengan ilmu yang sesuai dan pengalaman, saya yakin anak muda ni akan later on akan menjadi bakal pengganti kepada kepimpinan yang lebih hebat di masa depan, insyaAllah. Ya, itu keyakinan saya. Cuma bila selesai bab kerusi ni, bab calon pula ya. Bab calon. Jadi saya bersama pimpinan-pimpinan lain di Amanah Nasional, kami memang memandang serius akan penglibatan anak muda dalam sebagai calon. Seriously. Sebab apa? Kita melihat anak muda ni pelapis. Jadi makna pelapis, kena diberi ruang untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam menerajui ataupun dalam kepimpinan mereka. Ini satu hakikat yang kita semua kena faham. Cuma dalam kita memilih calon ini, kita kena selain daripada melihat kepada anak muda, kita juga memberi pertimbangan kepada kaum wanita contohnya. Kaum wanita pun kena diberi peranan, dan juga kepada mereka-mereka yang daripada pelbagai kaum dan bangsa, untuk menunjukkan bahawa kemantapan gandingan yang ada seluruh 10 rakyat dalam kita membangunkan negara ini mestilah diwakili oleh semua pihak dalam pentadbiran atau dalam kepimpinan negara. Ini yang kita ambil pertimbangan. Selain daripada kita membeli ruang, maka kita perlu mempertimbangkan semua jenis atau semua pihak yang mewakili pelbagai golongan ini, supaya nanti rakyat dapat lihat bahawa kita mempunyai satu barisan pimpinan yang mewakili semua bagi membangunkan negara atau menyelamatkan negara dan membangun negara demi masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya harap pemuda pun boleh faham perkara ini, sebab kerusi ada, kalau kerusi ada 10, calonnya ada 100. Jadi memang hampir mustahil untuk kita nak dapatkan kerusi bagi semua orang. Tapi kalau kerusi kat dewan ni, bolehlah semua ada kerusi. Tapi cerita bila kerusi pilihan raya ni, dia sangat limited. Jadi kita kena mengambil langkah yang penuh bijaksana, pastikan bahawa mereka-mereka yang duduk di kerusi-kerusi ni yang bertanding nanti akan betul-betul mewakili, bukan saja mewakili parti, bukan saja mewakili ahli parti, tapi mewakili rakyat, supaya nanti dapat kita teruskan usaha menyelamat dan membangunkan negara yang jauh lebih baik. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya pada petang ini. Suasana pun dah kalang kabut, hujan lebat dan ribut sebagainya. Saya ucap sekali lagi tahniah kepada Saudara Abbas selaku Ketua Pemuda Amanah Selangor bersama-sama dengan jawatankuasanya kerana berjaya menganjurkan program Haiti ini. Jadi kalau duit banyak tu jangan lupa-lupa ya. Kena berjaya. Dan saya ucap juga terima kasih kepada rakan-rakan kita daripada OKU kerana sudi bersama kita dan terus bersama menyokong kita dalam membangunkan negara ini. Dan kita bagi tahu pada tuan-tuan daripada OKU bahawa kita tidak pernah melupai tuan-tuan dan saudara semua, dan kita akan pastikan OKU bersama-sama dalam pembangunan negara ini, mereka pun juga mendapat peranan dan manfaat daripada pembangunan negara ini, tidak akan disisihkan, insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan penderma semua, saya ucap thank you, terima kasih
syukran jazilan, jazakallahu khair, syekh-syekh, nandri manakah, banyaklah terima kasih tu ya. Untuk kepada yang sudi, kalau boleh terima kasih dengan kayu, kalau boleh bagilah lah selalu ya. Untuk program ini, insyaAllah kita akan manfaatkan sebarang dana yang diberikan untuk perjuangan kita yang masih panjang lagi ni ya. Jadi itu saja ucapan saya, dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan daripada pengerusi Amanah Negeri Selangor, saya kira cukup panjang lebar memberikan keadaan isu-isu semasa dan juga hala tuju Parti Amanah Negara dan juga Pakatan Harapan. Kita beri ruang kepada tetamu kita baru saja tiba tadi, saya kira sanggup untuk bersama-sama dengan kita meredah hujan dan ribut. YB Khalid bagi tahu tadi dia masuk dekat luar ribut, jadi kita nak minta dia buat ribut dalam ni lah. Jadi dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang berhormat Tuan Haji Khalid Samad untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis, yang dihormati saudara IR Izham selaku pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Selangor, sahabat-sahabat daripada Keadilan, daripada Bersatu, daripada DAP, tuan-tuan, puan-puan yang hadir ya pada petang ini, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya pada Allah Azza wa Jalla, yang mana walaupun cuaca agak mencabar kat luar tapi dapat juga sampai dan dapat juga bertemu lah ya, dalam program Haiti Anjuran Pemuda Amanah Negeri Selangor. Dan sama-samalah kita doakan semoga hasrat di sebalik dianjurkan program ini akan tercapai lah ya, insyaAllah ya. Seperti mana yang kita tahulah ya, di antara matlamat yang terpenting ialah untuk nak dapatkan kutipan dana sikit untuk nak hadapi pilihan raya. Ini mungkin di antara tujuan di sebalik Majlis Haiti pada petang ini. Tapi yang lebih penting ya daripada persoalan dana itu ialah sebenarnya menghasilkan perpaduan ya, dan perasaan kekitaan di dalam Pakatan Harapan ya. Saya rasa masyarakat keseluruhannya sedang menunggu ya, peluang untuk membawa perubahan. Dan semua dah dilakukan. Semua rakyat bila kita jumpa, semua orang kata nak perubahan, semua tak puas hati ya. Orang UMNO sendiri pun bila kita jumpa pun diorang pun tak puas hati ya, dengan khususnya dengan kepimpinan Datuk Seri Najib dan apa yang sedang berlaku di bawah 1MDB. Lepas tu kesannya kepada kos kehidupan kos kehidupan rakyat jelata dan sebagainya, semua tak puas hati ya. Hanya mereka tak akan berubah ya. Mereka tak akan berubah sekiranya mereka tak yakin bahawa Pakatan Harapan ni memang merupakan satu gabungan yang boleh bekerjasama dan boleh menghasilkan kebaikan ya, dan akan jadi lebih baik daripada apa yang sedang berlaku di bawah Barisan Nasional ya. Bagi Barisan Nasional pun, dia pun tahu rakyat tak puas hati, tapi dia punya hujah dia apa? Hujah dia mudah ya. Pakatan Harapan pun 2x5, 5x2 ya? Dia tak kata dia baik. Dia pun tahu orang semua takkan percaya kalau dia kata dia baik ya, kerana orang semua dah tahu dia tak baik. Tapi dia punya hujah, Pakatan Harapan pun sama juga tak baik ya? Nengoklah dia orang bergaduh, nengoklah dia orang berebut kursi,
Tengoklah ini, tengoklah itu, dia punya manifesto dan sebagainya, macam-macam. Lalu dia punya serangan ialah untuk menimbulkan keraguan di kalangan rakyat sejauh mana perubahan itu akan membawa keuntungan kepada rakyat, ya. So di situlah peranan kita, ya. Suasana untuk perubahan tu dah ada, tetapi kalau kita tak mampu yakinkan rakyat bahawa kita boleh buat lebih baik, maka ini akan menjadi penghalang, ya. Itulah sebabnya kenapa mereka bertungkus lumus nak mengatakan Selangor ni teruk. Ya, Selangor ni teruk. Kerana kita punya hujah ni sedang bersaing, ya. Ni kita sedang bersaing. Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, kita tengah bersaing untuk nak menang keyakinan rakyat, ya. Hujah mereka Selangor teruk, ya. Apa teruknya? Air tak ada, ya. Masalah air, ya. Ada rasuah juga, ya. Tanah hijau tu, yang dekat hijau tu pun ada rasuah kononnya lah, ya. So ni dia punya hujah. Penang pun begitu, isu terung bawah dasar laut mahal, ya. Ada penyelewengan ratusan juta. Maka message dia ialah Pakatan Harapan sama saja. Lalu kalau dah sama saja, apalah susah payah kamu nak bawa perubahan, ya. Biar kekallah dengan Barisan Nasional, ya. Kita improve sikit-sikit, ya. Sama je dengan Pakatan Harapan juga, ya. Di sinilah kita kena tunjuk, ya, dari segi amalan kita, dari segi tindakan kita, bahawa hujah mereka tu tak benar. Nombor satu, siapa saja yang dipilih untuk menjadi calon akhirnya. Ni tadi Saudara Izam cakap pasal calon, ya. Calon ni tak ramai. Rakyat penyokong, petugas pejuang ramai. Calon paling ramai pun 222. Kalau parlimen 222. Tapi rakyat yang mengundi tu berjuta. Rakyat yang berkempen tu berjuta, kalau tak beratus ribu. Kalau semua nak jadi calon, memang mustahil, ya. Yeah? Kalau kita ambil kira DUN sekalipun, beratus. Tapi petugas dalam satu kawasan pun dah beratus. Maka macam mana? Amat penting, siapa saja yang jadi calon, dia kena menjiwai, menghayati dan menjiwai bahawa dia adalah calon bagi Pakatan Harapan. Dia adalah calon bagi rakyat. Dia adalah calon yang nak bekerja dan berkorban demi kepentingan rakyat, bukan untuk diri dia. Siapa saja yang jadi calon, walaupun daripada amanah, dia kena beritahu pada PPBM, saya calon bagi kamu. Dia kena beritahu pada Keadilan, saya calon bagi kamu. Dia kena beritahu pada DAP, saya calon bagi kamu. Bukan sekadar calon bagi Parti Amanah. Dan begitu juga bagi daripada parti-parti yang lain. Kerana kita jadi calon Pakatan Harapan. Kalau kita boleh menjiwai semangat yang sebegini, maka persoalan pergeseran itu boleh kita kurangkan. Sebagai contohlah, ya, ni kita kena akui, di sini Barisan Nasional lebih kuat, ya. Barisan Nasional, dia kalau dia jadi calonnya MCA, UMNO akan bekerja keras untuk menangkan calon MCA itu. Kenapa? Kerana dia kata ni calon Barisan Nasional, calon kami, ya. Calon daripada MIC, UMNO pun akan kerja keras untuk nak menangkan calon MIC. Kerana apa? Kerana dia kata ni calon Barisan Nasional, calon kita, calon kami, calon UMNO, dia kata. Ya. Tahap kekitaan yang sebegitu rupa mesti kita hasilkan dalam Pakatan Harapan. Siapa saja yang jadi calon, kalau daripada Amanah, Orang Bersatu pun anggap calon dia, Orang Keadilan pun anggap calon dia, Orang DAP pun anggap calon dia. Kalau daripada DAP, Orang Amanah pun anggap calon dia, Orang Keadilan pun anggap calon dia,
orang yang daripada Bersatu pun anggap sebagai calon dia, dan calon itu pun mesti menunjukkan sikap begitu. Kalau tidak, kalau calon pun kata oh saya wakil DAP ataupun saya wakil Amanah atau sebagainya, ya, maka ianya akan merosakkan kesatuan dan semangat kekitaan dalam Pakatan Harapan. Lalu kita kena belajar, kita kena belajar benda aspek yang positif kita kena tiru, ya, dan kita kena hayati, ya. Yang kedua, segala isu-isu yang dia serang negeri Selangor, mengumumkan ketibaan saudara Muhammad Sabu selaku Presiden Parti Amanah Negara dan sebagai naib presiden kepada timbalan presiden pada Pakatan Harapan, ya. Ini dia Tuan Haji Mat Sabu, ya. Sila. Okey, so ini aspek yang pertama, kesatuan Pakatan Harapan. Kalau kita boleh zahirkan itu, maka insya-Allah rakyat akan sokong. Akan rasa yakin bawa perubahan itu okey. Yang kedua, isu-isu yang dia serang negeri Selangor, air, kita semua kena faham masalah air itu timbul pasal apa? Pasal ada berlaku kerosakan, maka loji air ditutup untuk repair. Ni perkara yang memang telah dijadualkan 6 jam nak repair, 6 jam je, tapi sambil buat repair tiba-tiba berlaku kemalangan, ya. Bila tengah nak buat repair, berlakunya kemalangan di mana tekanan air memuncak menyebabkan 5 pipe air pecah. 5 pipe air pecah dan 5 pekerja telah cedera. Ya. Dan ini menyebabkan kerja-kerja repair itu yang sepatutnya 6 jam akhirnya mengambil lebih daripada 48 jam, ya. Itulah keadaannya, ya. Ianya bukan satu perkara yang kita saja-saja buat. Ianya bukan satu perkara yang kita tak ambil berat tentang rakyat dan sebagainya, ya. Loji tu loji milik Splash, bukan kerajaan negeri Selangor. Tetapi bila dah berlaku breakdown, dah berlaku kerosakan, kerajaan negeri Selangor arahkan orang Syabas, ya, turun untuk bantu Splash selesaikan dengan cepat. Pasal bila dah dengar berlakunya kemalangan, nak cepatkan lagi, maka kerajaan negeri pun turun bantu nak percepatkan. Maknanya apa? Maknanya kita telah buat sedaya upaya untuk mengurangkan kesan yang tidak baik, menyusahkan rakyat mengikut kemampuan kita, ya. Tapi kita tak boleh nak cover 100%, kerana lori pun taklah sebanyak loji. Loji itu dia boleh proses 800 juta liter, ya, satu hari, ya. Lori tak boleh nak cover. So dia separuh tempat tu lambat sikit dapat air, perkara biasa kita terpaksa lah hadapi, tapi alhamdulillah akhirnya selesai. Tapi kita telah berusaha sedaya upaya. Tu tanggungjawab kita, ya. Ni bukan macam 1MDB, ya. 1MDB ni macam-macam punya masalah. Kerajaan pusat buat tak tahu, ya. Lepas tu bila Najib bila ditanya tentang 1MDB, dia punya jawapan krisis air lebih kritikal daripada isu 1MDB. Sedangkan 1MDB ni dia tak buat apa-apa. Ya, 1MDB ni dia tak buat apa-apa. Air ni kita cuba atasi secepat mungkin dan dengan kesan yang paling minima terhadap rakyat jelata. Ya. Okey, ya. So saya rasa sekadar itulah yang saya nak sampaikan pada petang ini. Saya harap bahawa kita semualah, ya, memahami betapa pentingnya pilihan raya umum kali ini. Dia bukan macam pilihan raya umum yang lain. Kali ini kita mesti menang, ya. Kita mesti menang. Kenapa? Kerana kalau kita tak menang, ianya akan menjadi lebih teruk bagi rakyat dan lebih teruk bagi negara kita, ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Khalid Samad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menerima, majlis mengalu-alukan kehadiran Presiden Parti Amanah Negara ke majlis, bila tak sebut nama tak kenalah, Tuan Haji Muhammad Sabu ke majlis dialog negarawan bersama dengan OKU dan juga Haiti, Pemuda Amanah Negeri Selangor. Untuk seterusnya kita akan jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk menjamu selera, dan saya persilakan untuk tuan-tuan mengambil makanan. Sambil-sambil tu saya maklumkan kita menunggu kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan selepas ini kita akan ada satu sesi dialog bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita daripada golongan orang kurang upaya bersama dengan Tuan Haji Muhammad Sabu, Tun M, dan akan menjadi moderatornya adalah saudara Abbas Azmi. Jadi saya mohon, saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjamu selera. Terima kasih.
bila ku dengar. Majlis mengalung-alungkan kehadiran yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad ke Majlis Dialog Negarawan bersama AKU dan juga Majlis Haiti Pemuda Amanah Negeri Selangor.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan maklumkan program dialog kita akan bermula lebih kurang 10 minit lagi. Tak apa, teruskan makan. Kita akan teruskan program kita seterusnya yang kita katakan sebagai kemuncak program ini lebih kurang 10 minit lagi.
kereta apa? BLK 7246 Honda Accord. BLK 7246. Perhatian kepada tetamu yang dihormati sekalian, mohon pemilik kenderaan bernombor pendaftaran BLK 7246. Sebuah kereta Honda Accord, mohon alihkan kenderaan anda BLK 7246 untuk alihkan kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Dan begitu juga pada tetamu yang meletakkan kenderaan di luar pagar, mohon untuk alihkan kerana di belakang daripada pentas atau di dewan ini parking ada. Masuk di dalam masjid ada kawasan parking yang telah disediakan di belakang sana. Mohon untuk beri kerjasama agar melicinkan keadaan lalu lintas di hadapan dewan ini. Terima kasih kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita telah sampai ke satu segmen yang kita berikan satu ruang buat rakyat, buat sekalian hadirin, buat semua golongan termasuk golongan kurang upaya untuk bersama-sama dengan pimpinan kita, untuk bersama-sama dengan negarawan membicarakan tentang topik ataupun dialog. Kita bagi dua hala insya-Allah. Jadi untuk segmen ini saya menjemput moderator program dialog negarawan bersama dengan OKU. Saya jemput saudara Abbas Azmi untuk mengambil tempat. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang menjemput saya naik ke pentas ini bagi menjuru acarakan, kalau nak kata memoderatorkan tu tak boleh, menjuru acarakan program dialog negarawan. Alhamdulillah petang ini dalam suasana yang hujan, bawa beti hujan dan sebagainya, dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan telah pun makan dan minum dan sebagainya, maka sampailah masa untuk kita acara kemuncak. Jarang-jarang sekali kita lihat, terutama dalam Pakatan Harapan, lebih kurang 2 tahun lebih penubuhan Pakatan Harapan ini, jarang sekali kita lihat adanya satu dialog bersama dengan orang Kelainan Upaya ini. Dan ada atas inisiatif inilah Pemuda Amanah Negeri Selangor menganjurkan Haiti dan juga bicara negarawan bersama dengan OKU, dan insyaAllah kita akan tampilkan panelis-panelis daripada negarawan dan juga aktivis-aktivis OKU. Dan oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput saudara Rosli mewakili aktivis orang Kelainan Upaya untuk naik ke pentas. Yang pertama, so Rosli sangat dikenali, aktif di laman sosial di Facebook. Okey, sebentar apa. Dan insyaAllah kita dapat dengar buah pandangan di petang ni, beberapa soalan, dan kita akan buka soalan pada tuan-tuan dan puan-puan juga insyaAllah. Selanjutnya, saya mempersilakan aktivis rakyat 30 tahun lebih memperjuangkan nasib rakyat, memperjuangkan isu-isu rakyat, sehinggalah ke hari ini masih lagi istiqamah dengan perjuangan rakyat. Saya persilakan Presiden Parti Amanah Negara Tuan Haji Muhammad Sabu untuk mengambil tempat. 40 tahun, Umat. Okey. Tak, apa Mak di ni? Di kursi tu ni? Nak bagi tunduk ke tengah. Okey. Pembetulan, bukan 30 tahun, 40 tahun lebih. Tak maaf, Umat. Hari ni saya gugup sikit lah pasal Presiden duduk sepentah dengan saya kan. Selanjutnya, saya ingin menjemput juga seorang aktivis orang Kelainan Upaya. Saya dah banyak kali, beberapa kali bersama dengan beliau membicarakan, membincang tentang isu-isu berkaitan dengan kebajikan politik orang Kelainan Upaya, dan sangat mesra dan sangat berpengalaman. Saya rasa Abang Mak pun kenal lama. Saudara Sharma, saya persilakan ke pentas, insyaAllah. Abang Mak, saya dah tak nampak Abang. Abang Sharma ni memang dikenali dengan orang yang suka berjenaka. Dengan saya pun tadi pun dia kata, saya tanya Abang Sharma sekarang buat kerja apa, dia kata aku mata tak nampak, aku je tisu je lah. Dia relax gitu lah. Ni karakter Abang Sharma lah, seronok, mudah mesra dengan kita. Seterusnya, seorang insan negarawan yang telah lama di persada politik tanah air, ya, dahulunya bersama dengan Barisan Nasional UMNO, presiden bekas presiden UMNO 20 tahun tuan, 10 tahun lah cerita dah. Dan hari ini Tun Mahathir telah bersama dengan kita demi rakyat, demi perjuangan kita. Saya persilakan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil tempat.
Terima kasih kepada semua panelis. Bila Tuan duduk, saya lagi gugup. Saya tak pernah bermimpi ataupun saya tidak pernah merasakan yang saya akan sepentas dengan presiden saya dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dulu saya membesar di zaman Tun sebagai Perdana Menteri, duduk tengok kat TV ya Tun. Tak usah jumpa. Hari ini saya jumpa dan saya berbicara dengan Tun secara official lah, secara dialog Tun. Terima kasih kerana hadir bersama, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang bukan setakat kebajikan OKU sahaja. Seperti yang saya katakan tadi ketika ucapan saya, kebajikan OKU ni dah terlalu banyak, terlalu selalu kita bercakap tentang OKU kebajikan ni. Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kalau di Selangor ada Pusat Zakat dan sebagainya. Dah selalu sangat kita bercakap tentang kebajikan OKU. Sampai tidak sampai itu cerita nombor 2 dan nombor 3. Tetapi hari ini saya nak bawa dialog ini lebih kepada ke arah di mana posisi orang kurang upaya ini diletakkan untuk kita mencapai membuat satu perubahan di dalam negara kita, dan juga di mana posisi orang kurang upaya ini yang boleh kita letakkan sebagai menyumbang ke arah Malaysia baru, Malaysia yang lebih baik, insyaAllah. Itu dari segi sedikit pengenalan lah yang saya berikan. Selepas ini kita format kita pada hari ini ialah, pertama saya akan ajukan soalan kepada panelis-panelis kita, dan kemudian kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tolong bertanyakan soalan berkaitan dengan orang kelainan upaya. Yang kedua berkaitan dengan Pakatan Harapan sebaik sedikit, dan tolong jangan tanya umur berapa, isteri berapa, anak berapa. Ya, kita tak nak buang masa, kita nak teruskan pada ini. Baik. Sebenarnya majlis kita pada 3 hari yang lepas kita uruskan dengan yang berhormat Datuk Seri Mukris Tun. Tapi saya rasa bila duduk dengan Datuk Seri Mukris ni rasa kurang sikit gugup lah. Tapi bila duduk dengan Tun ni pegang handphone ketak Tun. Baik. Saya pergi dulu dengan Yang Berhormat Tun Mahathir. Yang Berhormat Tun, hari ini Malaysia banyak membuat pembangunan, especially zaman Tun dulu ketika 22 tahun Tun mentadbir negara, memimpin negara Malaysia 22 tahun. Antara kejayaan yang saya ingat lagi lah ketika saya masih belajar tu, yang paling saya kagum macam adanya KRCC, ya, Cyberjaya, Putrajaya, KLIA dan sebagainya. Ini semua di zaman saya membesar Tun. Baik. Dan kejayaan Tun membuat Malaysia ni satu dimensi baru pada Malaysia, yang kita tak pernah bayangkan Malaysia ada bangunan setinggi itu. Ada Twin Tower itu, kita tak pernah bayang. Saya sendiri pun tak boleh bayang macam mana Malaysia ini satu ketika negara yang perlahan pembangunannya, tetapi kita zaman era Tun dia buat laju. Itu yang boleh saya perkatakan lah. Dan dasar pandangan timur yang sangat sinonim dengan Tun ini memperlihatkan kejayaan Tun membawa Malaysia ke satu dimensi baru. Pastinya keterlibatan keseluruhan rakyat, di mana Malaysia ini mempunyai keunikan truly Asia. Dalam negara kita ni kelebihan kita, keunikan kita ialah kita pelbagai bangsa, pelbagai agama, ya, pelbagai golongan dan sebagainya. Dan di mana sebenarnya orang kelainan upaya ini diposisikan sepanjang tempoh pemilihan Tun yang dahulu selama 22 tahun itu, dan menuju PRU14 yang akan datang, pandangan Tun sebagai pengerusi Pakatan Harapan, golongan OKU ini, apakah Tun melihat mereka sebagai aset penting untuk menjayakan agenda kerajaan baru, atau mereka ini tetap statik hanya golongan yang hanya menunggu bantuan dari kerajaan semata-mata? Dulu saya ingat lagi Allahyarham Profesor Dr. Ismail, yang kelainan upaya dia tak nampak, dia buta, tetapi pernah dilantik sebagai Senator Dewan Negara. Masa yang sama dia juga seorang pakar ekonomi, pensyarah universiti. Dan selepas itu kita tak dengar lagi dah orang kelainan upaya ini diposisikan setinggi itu di dalam kita, dalam satu majlis ataupun satu ruang lingkup pembuat dasar
ataupun pemutus keputusan dan sebagainya. Tuan saya ajukan kepada tuan tadi, ketika zaman tuan dahulu di mana diposisikan golongan-golongan upaya, dan untuk kerajaan baru kata harapan insya-Allah selepas PRU14 ini, apakah mereka ini akan tetap statik sebagai golongan yang hanya menunggu bantuan dari kerajaan, ataupun mereka mempunyai satu peranan penting dalam melihat Malaysia yang baru? Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam forum yang mana orang-orang upaya mengambil bahagian, dan kita berpendapat bahawa soal orang-orang upaya ini memang pun adalah masalah masyarakat. Dahulu masa saya kecil, orang-orang upaya ini adalah masalah keluarga mereka saja, dan biasanya mereka diketepikan kerana kekurangan tertentu. Tetapi lama kelamaan kita dapati bahawa masyarakat sudah menerima bahawa orang kurang upaya adalah anggota masyarakat juga, dan mereka perlu hak mereka dalam masyarakat. Dengan itu kita wujudkan satu masyarakat yang lebih friendly kepada orang kurang upaya. Di mana-mana tempat pun sekarang ini ada peruntukan untuk orang kurang upaya. Apabila saya pergi ke negara Jepun, saya dapati tiap jalan mereka, tiap satu saluran mereka ada saja tanda yang boleh dirasai dengan tungkat orang tidak nampak ini, supaya dia tidak bergantung kepada orang lain dan dia boleh berjalan mengikut saluran tertentu. Jadi ini menunjuk bahawa semakin lama masalah orang kurang upaya ini diambil kira dan diperuntukkan untuk mereka. Kita dapati kadang-kadang ada tempat bagi mereka naik kereta, ada apa nama kereta beroda dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, kita dapati bahawa keupayaan mereka di satu pihak tidak mengurangkan keupayaan mereka di pihak yang lain. Umpamanya orang yang tak boleh berjalan terpaksa guna kursi roda, tetapi sekarang mereka boleh main tenis pasal tubuh badan mereka masih sama dengan orang lain. Jadi kekurangan hanya kepada kelembutan kaki mereka. Jadi kalau kita perhatikan orang yang kurang upaya ni ada bermacam-macam. Ada yang tak nampak, ada yang kurang kuat kaki, ada yang separuh lembek sebelah tengah. Semua ini boleh diganti dengan development pihak bahagian yang masih sihat. Kalau kita ambil kira iaitu, maka orang kurang upaya boleh dijadi anggota masyarakat sama seperti orang lain. Sebab itulah kita jumpa orang macam Profesor Ismail, pemikirannya tidak kurang sama dengan orang lain. Bahkan baru-baru ini Stephen Hawking, seorang saintis yang terkenal di dunia, daya pemikiran dia luar biasa. Tetapi kita nampak dia tak boleh bergerak, dia duduk dalam kerusi roda, nak makan pun susah, tetapi dia masih boleh berfikir. Jadi walaupun tubuh badan dia lemah, tetapi akal fikiran dia kuat. Jadi tiap seorang yang kekurangan sesuatu bahagian ada kelebihan di dalam bahagian yang lain. Jadi sekarang ini kita ingin lihat orang kurang upaya ini menjadi anggota masyarakat seperti orang lain, dan mereka harus menggunakan bahagian-bahagian yang masih berfungsi supaya menidakkan kelemahan-kelemahan pihak lain. Bagi Pakatan Harapan, kita berharap kita akan jadi satu masyarakat yang lebih OKU friendly,
iaitu kita kalau kita tepat kita jalan lorong-lorong mesti ada tanda di lantai supaya dianya boleh tahu ke mana dia nak pergi. Dan kita juga ada mengajar braille umpamanya kepada orang yang tidak nampak, dan macam-macam lagi yang boleh kita lakukan supaya mereka tidak terasing daripada masyarakat. Sekarang ini Olimpik pun ada bagi orang kurang upaya, dan kita ingin mendakap sikap yang semacam ini dalam Pakatan Harapan, menentukan apa lagi yang boleh kita buat supaya mereka tidak terasing daripada masyarakat yang lain. Saya yakin banyak perkara yang boleh dilakukan supaya mereka boleh bebas, tidak lagi bergantung kepada orang walaupun tak nampak dengan guna tongkat dan tanda-tanda di lantai. Mereka boleh bergerak sendiri. Sudah tentu di rumah masing-masing mereka tidak ada masalah, tapi bila pergi ke tempat jalan raya dan sebagainya ada bahayanya. Jadi ada cara-cara untuk kita mengurangkan mereka daripada terlibat dalam situasi yang berbahaya. Inilah harapan Pakatan Harapan. Apabila kita berdirikan kerajaan, maka kita akan beri perhatian kepada orang kurang upaya supaya mereka akan anggap diri mereka sebagai sebahagian daripada masyarakat dan bukan terasing daripada masyarakat. Terima kasih. Baik. Yang sefaham saya apa daripada yang sampaikan oleh Tuan tadi, bahawasanya kita nak supaya orang kurang upaya ini merasakan mereka ini adalah sebahagian daripada masyarakat dan mereka ini bergerak di atas kemampuan mereka sendiri. Ya Tuan. Cuba Tuan soalan tambahan Tuan. Boleh tak Pakatan Harapan menjadikan seseorang daripada orang kerana upaya ini seperti yang seperti dan Allahyarham Bursa Datuk Ismail, yang saya rasa itu dah lama dah cerita dia, tapi tidak ada lagi selepas itu watak sebegini dia dibawa ke paling tinggi sampai tahap senator Dewan Negara. Apakah Tuan bersetuju untuk kita Pakatan Harapan adakan ataupun kita jemput mereka? Walaupun Dr. Ismail Ibrahim tidak ada lagi, dan tetapi ramai sekarang ini yang kelulusan universiti yang kurang upaya, sama ada mereka kurang nampak ataupun ada masalah-masalah yang lain. Sudah ramai daripada mereka lulus di peringkat tertinggi. Tinggal lagi kita perlu tentukan mereka diberi peluang istimewa supaya mereka boleh develop lagi. Kalau ada kekosongan, kalau kita bagi tempat kepada mereka tanpa mengambil kira kelemahan mereka, saya yakin mereka boleh develop. Tapi dahulu kita tahu orang kurang upaya ini diketepikan oleh keluarga sendiri. Sekarang ini tidak diterima. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Sebelum itu saya mohon kepada semua tetamu memberi perhatian kepada forum kita, ya. Kerana kita pun speaker kita cukup cover untuk dewan, cuma kalau ada bunyi-bunyi sembang terlalu kuat dia mengganggu sedikit pendengaran kita dalam forum ini, insyaAllah. Boleh ya? Kita tumpu pada forum kita. Baik, seterusnya saya pergi kepada Presiden Amanah, Tuan Haji Muhammad Sabu. Kita semua kenal Tuan Haji Muhammad Sabu sebagai satu ikon memperjuangkan nasib rakyat yang sentiasa melaungkan perubahan kepada rakyat. Banyak demonstrasi yang telah Tuan Haji Muhammad Sabu jayakan, dan semestinya lah setiap demonstrasi itu melibatkan membawa suara-suara rakyat. OKU juga sebahagian daripada rakyat, Abang, dan pastinya mereka ada peranan untuk merealisasikan perubahan dalam negara pada pandangan Tuan Haji Muhammad Sabu. Di manakah peranan OKU ini dan bagaimana OKU ini akan digemblengkan untuk mencapai perubahan negara khususnya pada PRU 14 yang akan datang,
Di masa yang sama, kita lihat di dalam manifesto harapan tidak menyentuh secara terus direct berkenaan OKU. Saya silakan, Ahmad. Terima kasih kepada saudara pengerusi yang amat berbahagia, Tuan Dr. Mahathir dan semua ahli panel yang lain, para hadirin yang dihormati sekalian. Bila disebut soal kebajikan, soal welfare, di Malaysia ni banyak perkara yang perlu kita membuat perubahan. Kalau kita lihat, perubahan sedang berlaku di peringkat negeri, terutama di Pulau Pinang dan di Selangor, kita boleh nampak perubahan-perubahan itu. Tapi di peringkat nasional ini belum. Di peringkat nasional, dia lebih lihat satu perkara itu dalam bentuk untung rugi di sudut ekonomi. Tapi kadang-kadang bukan untung pun, tapi semua rugi. Tapi dilihat di sudut materialistik semata-mata. Banyak perkara dalam hal welfare ini perlu kita perbetulkan. Saya amat tak puas hati pentadbiran zakat di semua negeri. Sebab zakat ini dia dalam Islam, dia wajib. Dan dia datang tiap-tiap tahun. Dia bukan macam perniagaan. Perniagaan dia ada perancangan dia, dia ada working paper dia, dia ada fokus ekonomi dia. Zakat tidak, tiap-tiap tahun orang kena bayar. Tapi di Malaysia ni kita lihat kadang-kadang pejabat zakat berlomba buat pembangunan. Buat bangunan. Sepatutnya wang zakat dia kena perhabis setiap tahun. Sebab pasti datang tahun depan. Tapi tidak berlaku begitu. Di semua negeri di seluruh Malaysia, di antara yang paling lemah ialah pejabat-pejabat zakat. Ini yang kita lihat dan kita tengok. Kadang kita minum di restoran, orang kurang upaya, orang tak nampak ni dijadi alat oleh orang yang celek untuk minta sedekah. Kita minum sampai golongan ni, yang tolak itu semua orang sehat, digunakan orang yang tak nampak ni. Dan jadi sindiket. Sindiket menggunakan orang kurang upaya atau berlainan upaya, digunakan untuk minta sedekah. Sedangkan orang kurang upaya ini, mereka ada upaya yang lain. Tetapi bila mereka kurang upaya di sudut mendapatkan rezeki dan sebagainya, ada peruntukan khas kepada mereka. Sebab itu dia ada sistem zakat untuk membersihkan wang orang kaya, digunakan untuk orang-orang miskin dan orang kurang upaya. Tetapi di negara orang Islam tidak jadi begitu. Dia jadi hal kebajikan ini lebih hebat di negara-negara Eropah atau negara barat yang disebut oleh Tun Mahathir tadi. Kalau disebut Islamic behavior, akhlak Islam, di antara yang paling tinggi ada di Jepun, ada di New Zealand, ada di England. Kita di sini orang Islam, tapi akhlak Islamnya, dipraktiskan akhlak Islam itu memang kurang. Sebab itu Pak Kata Harapan kalau mengambil alih pemerintahan, banyak perkara yang perlu dibuat perubahan, terutama dalam hal melihat soal kebajikan ini. Dan sekarang kita lihat kebajikan digunakan lebih hanya untuk mendapat undi. Lebih mendapat undi. Kalau orang kurang upaya ni tak ramai, maka tidak ditumpu kepada mereka kerana undi mereka tak banyak. Tetapi ditumpu kepada mereka yang boleh mengundi mereka. Dan ini ditumpu kebajikan itu.
yaitu untuk mendapat undi menjelang pilihan raya. Kita juga kalau nak dapat undi, kita buat benda yang sama, kita repeat apa yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sekarang. Sebab itulah kebajikan perlu, terutama kepada mereka yang kurang upaya atau berlainan upaya ini, boleh ditumpukan, boleh guna wang. Kalau tak cukup wang zakat, ada wang negara yang lain. Tetapi tumpuan mesti membantu golongan berlainan upaya ini. Saya kalau kita lihat di UK misalnya, saya melawat sahabat saya dulu yang anaknya tak nampak. Bagaimana kebajikan dijalankan di sana? Guru yang datang ambil pelajar buta itu, dia masuk dalam rumah, dia pakaikan baju, diangkat, dibawa ke dalam kereta dan pergi ke sekolah. Kalau ada orang kurang upaya dan sebagainya, tidak daftar kepada majlis bandaran atau majlis daerah, keluarga itu boleh diambil tindakan. Artinya mereka mengambil berat hal kurang upaya ini sebegitu rupa. Di Malaysia, nak beri bantuan pun dia tanya, kamu nak sokong parti apa? Ini pahaman celaka, ini jangan kita ulang. Kalau kita mengambil alih pemerintahan nanti, orang kurang upaya, berlainan upaya, bantuan jangan kira dia sokong siapa. Kalau ada pahaman itu, sampai kita bermain politik dengan orang yang kurang upaya, maka ianya negara yang tidak berkat. Sebab itu kita lihat di Jerman sekarang ini, pelarian ratusan ribu orang Arab, orang Afrika masuk ke Jerman. Dia dapati haluan kanan yang menentang kemasukan pelarian ini. Tapi ada NGOs yang bekerja begitu kuat menyelamatkan pelarian ini. Mereka beri pelajaran, mereka beri makanan. Bahkan kalaulah orang misalnya Afghanistan, dia pandai masak, diberi modal sehingga pelarian itu menjadi chef yang terkenal di dunia sekarang. Begitulah juga di Jerman, sampai di Berlin mereka dihantar bekerja di mana? Dimonitor oleh badan NGO sehingga dapat berdikari dan bersaing dengan rakyat Jerman secara sehat. Ini berlaku di negara-negara Eropah, kebajikan terhadap pelarian yang datang daripada negara-negara orang Islam. Negara orang Islam menjadi pengekspor pelarian sekarang ini yang utama, bukan ekspor minyak, ekspor pelarian yang utama, kerana berlaku kancah peperangan di negara-negara Islam. Jadi kalau tanya saya, banyak tugas yang perlu kita buat, memperbetulkan sikap hal kebajikan itu, termasuk kepada orang-orang berkenaan upaya. Saya cukup sedih, kita nak minum saja saja ada orang buta ditolak untuk minta sedekah. Adakah ini lambang negara yang kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kita kena buang pemahaman ini. Mereka perlu dibantu, mereka perlu dilihat keupayaan mereka, dan perjuangan ini panjang dan lama untuk kita ubah minda masyarakat. Terutama sekali kita akan ada Perdana Menteri yang telah pengalaman lama. Saya yakin Tun Mahathir berupaya memperbetulkan kembali soal negara sekarang ni. Sebab saya tahu Tun dah umur dah lanjut, dia tak pakai duit banyak dah. Nak beri cincin 120 juta kepada isteri pun tak dah Tun, ya. Tak payah belilah. Jadi semua ni kena perbetulkan balik keadaan negara kita yang telah begitu rosak sekarang ini. Dan pejabat-pejabat zakat, bila kita kuasai Malaysia, kita perbetulkan. Jangan duk gila buat bangunan. Perhabis duit zakat itu untuk kebajikan, bukan tunjuk bangunan-bangunan besar yang kita lihat yang berlaku sekarang di Malaysia. Wallahu'alam. Terima kasih. Alhamdulillah. Poin yang paling saya nak tunjukkan ialah apa yang Presiden kita tadi,
Pusat zakat jangan duk perhabis duit buat bangunan. Perhabis duit untuk kebajikan rakyat. Oh, ini yang paling saya rasa kita kena kod. Betul-betul kita perlu lihat balik keadaan pusat zakat kita pada hari ini. Baik. Saya terus kepada Saudara Rosli. Mewakili golongan orang kelainan upaya. Ya. Anda merasakan golongan anda ini mempunyai tempat yang setara dengan golongan lain ataupun tidak? Pada hari ini, ya, dengan prasarana, okey, kita ada laluan khas untuk orang kelainan upaya, ya. Kita ada coach khas dan sebagainya. Tetapi apakah itu memadai bagi orang kelainan upaya? Dan saya lihat orang kelainan upaya hari ini tidak dilibatkan dalam urusan pentadbiran negara ataupun negeri dan tidak dilibatkan sebagai pembuat dasar atau keputusan. Pada pandangan anda, bersetuju dengan saya atau tidak? Maksudnya orang kelainan upaya ini disiapkan hanya prasarana dia sahaja, sebab sedikit, ya, pejalan kakinya, coach dan sebagainya. Tetapi apakah golongan upaya ini sekadar itu? Pada pandangan anda macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Sebelum saya jawab soalan, saya nak bercerita sedikit tentang bahawa kenapa Tun perlu dianggap sebagai negarawan. Sebab semua orang hampir tidak tahu bahawa Tun adalah orang yang sangat awal bercakap tentang UKU. Dan saya rasa hampir tidak pernah ada orang menulis bagaimana pandangan-pandangan Tun tentang UKU. Dan apa yang Tun cakap tadi sebenarnya adalah pengulangan saja sebenarnya. Dia telah cakap 30 tahun lalu. 20 ke 30 tahun lalu. Dia tulis dalam Malay Dilemma, bahagian pengantar. Ketika dia merasmikan SCAP tahun 1993 dan beberapa seminar tentang UKU dalam tempoh masa itu. Dia dah cakap dah apa yang dia cakap hari ini. Dan ini bukanlah perkara baru. Sebab tu ahli politik memang mudah jadi ahli politik. Nak jadi negarawan, kena cakap pasal UKU. Kerana tuan-tuan, UKU adalah sebahagian daripada tubuh anda, sebahagian daripada diri anda, sebahagian daripada masyarakat ini. Sebenarnya apa yang kita perlukan adalah mengubah sikap masyarakat itu sendiri, seperti yang Tun sebut. Kita boleh bina segala kecanggihan, teknologi, pejalan kaki. Tetapi kalau ada orang parking motor ke atas pejalan kaki tu macam mana? Agak-agak macam mana? Ataupun misalnya orang, untuk orang kursi roda, sikap masyarakat yang gunakan dia sebagai stor, macam mana kawan tu nak buat tanggungjawab sosial dia? Dia tanggungjawab sosial juga tu, kan? Jadi kita sebenarnya kalau nak cerita tentang persoalan dasar tadi, ya, saya boleh sembang panjang sebenarnya tentang perkara itu, bahawa sebenarnya UKU sama sahaja macam yang bukan UKU. Sama sahaja, perlu diiktiraf sebagai insan dan manusia. Jadi hak-hak dia sebagai insan dan manusia perlu diberikan. Itu yang pentingnya. Dan penglibatan dia dalam membuat dasar atau terlibat dalam proses pilihan raya, membuatkan dasar, perlu diperbincangkan. Perlu diperbincangkan oleh ahli-ahli parlimen, oleh ahli-ahli masyarakat itu sendiri. Itu kepentingan dia. Tetapi langkah pertama yang kita kena buat kepada masyarakat ini yang telah hilang keupayaan mereka, sensitiviti mereka terhadap orang kurang upaya, adalah ubah sikap dia. Jangan pandang UKU sebagai kebajikan semata-mata, tetapi mengiktiraf dia sebagai insan yang perlu diberikan hak yang sama rata. Dan mulakanlah orang politik bercakap tentang UKU. Juga turun ke dalam masyarakat untuk, sebab ada sebahagiannya begini, macam Tun sebut dalam Malay Dilemma, bagaimana orang UKU ni disorok di rumah-rumah.
Saya cakap tu, saya kata Tun mengulang benda yang sama aje. Tak ada yang, bukan kata tak ada istimewa, tapi benda yang dia selalu ingatkan 20 tahun dulu sebenarnya. Dan apa yang dia cakap hari ni adalah benda yang sama. Sebab tu saya rasa terharu sebenarnya. Itulah negarawan. Dan hari ini sebenarnya hari ulang tahun ke-6 Memorandum OKU Bangkit 2012 pada 17 Mac. Dan hari ini sebenarnya gerakan merubah masyarakat, merubah ahli politik, dan OKU juga perlu berubah sikap mereka untuk menzahirkan pandangan mereka, sikap mereka. Jangan simpan dalam hati lah. Jangan kata, ah tak apalah, dia tak bagi hak, okey je, kita terima je, tak ada. Jangan. Luahkan dengan cara yang terhormat. Beritahu, ini hak kami, ini yang kami mahu, ini yang kami minta, bukan kami minta seperti. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dapat pegang dulu, kita ada ni. Sementara itu, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang ada nak tanyakan soalan, boleh siap sedia. Selepas saya tanyakan soalan kepada Saudara Sharma, kita buka terus. Sebab kita akan tamat lebih kurang pada jam 6 suku petang. Jadi, bolehlah prepare soalan saya siap untuk kita tanyakan kepada ahli panelis kita. Baik, Abang Sharma. Seperkenalan saya dengan Abang Sharma ni daripada dalam PAS. Betul, Abang Sharma? Ya, betul-betul. Betul, kan? Singgahlah ke amanah. Pada pandangan Abang Sharma, perubahan politik yang ada pada hari ini memberi keistimewaan kepada semua masyarakat termasuk golongan OKU, ataupun apa yang berlaku perubahan pada hari ini hanyalah kepada sekelompok sahaja, tidak kepada semua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tak juga kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pertama hari ini saya dapat salam dengan jari dia yang agak kecil. Zaman dulu, zaman saya berumur dalam 15 tahun, 16 tahun, pernah bersalam di Sri Perdana, waktu itu dia Perdana Menteri Malaysia. Nah, itu yang saya ingat, dia bagi saya RM5 sampai ke hari ini. Agak ayah kuat. Memori kuat. Memori, sorry Tun, itu pengalaman saya. Tak juga terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad bin Sabu ataupun Abang Mat yang saya anggap dia sebagai abang saya sendiri. Sebab saya selalu menceritakan tentang petir gerit kehidupan OKU ni untuk meneruskan kehidupan seharian, terutama dari sudut kebajikan. Terima kasih juga kepada Pakatan Harapan yang menganjurkan dialog bersama OKU pada petang ini, memanggil saya untuk berucap pengalaman di dalam parti. Sebenarnya saya dilahirkan pada tahun 69 dan saya mengenali PAS pada tahun 89 di waktu itu, waktu pecahan 46. Umur saya 20 tahun. Bila umur saya 20 tahun, saya pergi ke Taman Melewa. Setiap sekali ceramah di Taman Melewa, ustaz-ustaz, ada usrah, ada rehlah, ada apa, menjanjikan syurga dan neraka. Ni saya nak cerita ni pengalaman. Sebab dia kata, anta syekh, walaupun anta tak nampak, Allah janji anta masuk ke dalam syurga. Tapi kalau anta sokong UMNO Barisan Nasional, anta rugi dekat dunia dan rugi di akhirat. Tetapi umur saya kalau panjang, tahun depan umur 50 tahun, 2019. Tetapi apabila berlakunya banyak halangan yang saya hadapi di dalam parti, saya pernah jatuh longkang, saya pernah jatuh tangga, macam-macam pengalaman. Ada rakan-rakan dalam parti yang pimpin saya cara baik, ada cara yang kurang baik, tapi saya ajar mereka secara perlahan-lahan supaya mereka memahami jiwa orang buta khususnya dan orang kurang upaya amnya. Tuan-tuan, Abang Mat dia memang faham, saya suka khabar dia.
Yang keduanya, saya nak cerita pada hari ini pengalaman kenapa saya 25 tahun menyertai PAS. Saya keluar daripada PAS pada 2015 apabila saya nampak nampak boleh fikir dengan dalam hati syurga dengan neraka ni bukan cerita parti. Dia cerita amal makruf nahi mungkar. Kalau kita tidak nak menegakkan yang makruf dan yang mungkar, kita tak cegah selepas bila-bila nasib orang kurang upaya yang ada dalam negara kita ini tidak akan terbela. Tidak akan terbela. Saya cakap seterang saja, saya dulu mengharapkan PAS yang membela nasib golongan orang kurang upaya ini, kerana PAS meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan dia dan Ustaz Fadil meletakkan negara berkebajikan sebagai landasan untuk memperkukuhkan Pakatan Rakyat ataupun Barisan Alternatif di waktu itu. Saya memang tidak orang yang pandai dari segi pendidikan, sekolah sampai tingkatan 5, mengambil kos telefon operator, pernah bekerja di pelbagai tempat. Pengalaman saya tidak ada dalam seperti tuan-tuan yang ada pada hari ini, macam Ustaz Ismail, Cikgu Jaiz, orang yang pandai-pandai. Tetapi saya boleh bercakap apa yang saya tidak puas hati tentang UMNO dan Barisan Nasional. Kalau UMNO munafik, PAS sekarang dah jadi fasik, tuan-tuan. Kalau yang ada lagi tu, cakaplah mereka tu, keluarlah daripada PAS. Duduklah dalam Pakatan Harapan ni untuk memenangkan pakatan dan menumbangkan barisan, baru nasib OKU akan terbela, tuan-tuan. Kalau tidak, jangan haraplah nasib OKU akan dibela. Bukan sahaja di Barisan Nasional, saya dah rasa di bawah tampuk pemerintahan Barisan Nasional. Hari ini saya nak kerajaan Pakatan Harapan, bila tuan menjadi Perdana Menteri nanti, lantik Rosli, saya, Ustaz Ismail ni untuk ceritakan nasib OKU, tuan-tuan. Kalau nak bagi Abang Mat untuk selesaikan masalah OKU, memang tak boleh lah, sebab mereka, Abang Mat menteri luar, menteri pertahanan, dia tak akan fikir dah. Kita yang kena sampaikan benda ni supaya kawan-kawan OKU yang ada cacat anggota, cacat pendengaran, cacat penglihatan, learning disable, kita yang faham. Sebab kita duduk dalam satu bakul, orang kelainan upaya. Ada unsur-unsur melobi tu. Bukan, itu saja yang saya dapat cakap sedikit tentang pengalaman saya seorang OKU, sebab saya tidak dapat melihat daripada lahir hingga ke hari ini, tuan-tuan. Semakin hari semakin kabur, biarlah mata semakin kabur, tetapi Pakatan Harapan semakin cerah untuk memerintah Malaysia. Wallahu a'lam. Itulah Abang Sharma yang saya kenal sebelum ni, macam ni lah dia. Perjuangan dia kan, walaupun ada sikit unsur melobi tu tadi kan. Senator kan, macam mana tu? Okey. Sebelum tu saya dimaklumkan ada sebuah persatuan yang difahamkan untuk terpaksa meninggalkan majlis. Sebelum tu kami daripada Bunda Amanah Negeri Selangor nak menyampaikan sedikit sumbangan bagi pihak Bunda Amanah Negeri Selangor kepada wakil rumah OKU tersebut. Dipersilakan wakil, dan saya menjemput Presiden Amanah Tuan Haji Muhammad Sabu untuk menyampaikan sedikit sumbangan. Silakan. InsyaAllah kalau ada lagi untuk pengetahuan semua, sumbangan ini adalah sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan yang beriman, dan kita salurkan kembali kepada rumah kebajikan yang tertentu, insyaAllah. Ok, seterusnya saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan-soalan, boleh ajukan sekarang kepada semua panel kita, termasuklah tuan sendiri, Tuan Haji Masabu, Baru Sri dan juga Sharma. Silakan.
Nak bagi cadangan? Boleh jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Yang Mak Bahagia Tun, Abang Mat, semua pimpinan dan tetamu. Mungkin kita satu, kalau dalam kita nak buat satu-satu perubahan, saya rasa dalam juga kita menelusuri arus politik tambahan hampir-hampir pilihan raya ini, saya cadangkan supaya pentas-pentas Pakatan Harapan ini dilibatkan golongan OKU. Setuju? Kalau macam Syamah tu duduk tak pentas, saya rasa insyaAllah kalau golongan OKU yang berucap yang macam tu, yang tak OKU insyaAllah akan sokong Pakatan Harapan. Terima kasih. Saya setuju buat tu Ustaz Mariam. Abang Syamah kita nanti dia timbai fasik tu. Okey, ada soalan yang lain? Saya buka. Kita luaskan sikit skop, sama ada skop daripada orang lain yang upaya ataupun kepada soal-soal politik semasa. InsyaAllah. Yang melibatkan OKU pun boleh juga. Ya, Ustaz Ismail. Tolong bagi mic pada Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan panel, moderator dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Satu soalan mungkin berkaitan dengan pilihan raya. Jadi adakah wajar, saya bertanya, tunjukkan kepada Tun lah, Tun Dr. Mahathir Mohamad, adakah wajar setiap parti dalam kelompok Pakatan Harapan memberikan 1% calon untuk orang kurang upaya bertanding? Adakah wajar dan boleh menjadi pendahulu berbanding daripada parti Barisan Nasional yang mana mereka pun belum lagi pernah buat perkara ini? Jadi adakah wajar setiap parti di dalam Pakatan Harapan menyediakan 1% untuk calon daripada kalangan orang kurang upaya bertanding di PRU14? Sekian, terima kasih. Okey. Silakan Tuan. Ya, kat saya. Boleh. Saya berpendapat bahawa kalau ada calon-calon yang berkaliber, yang berkebolehan, saya tak nampak kenapa mereka tidak boleh dicalonkan. Tetapi kita kena timbang peranan yang akan dimain selepas dilantik, kerana kita perlu orang. Saya dapati dua-dua kawan kita hari ini cukup fasih bercakap, boleh apa nama berhujah dengan cara yang cukup licin, dan saya fikir daripada segi kebolehan politik mereka, saya ingat tak kurang. Tetapi kalau kita dapat orang yang berkebolehan, saya fikir patut diberi pertimbangan. Terima kasih. Maknanya Tun bersetuju kalau ada calon daripada OKU ini yang mampu untuk menggalas tugas pada pilihan raya yang akan datang. Macam mana? Ada line tu. Ada chance apa lama? Macam mana? InsyaAllah. Okey, yang lain? Ada soalan lain? Kalau ada soalan lain berkaitan dengan politik hari ini pun, kita buka jugalah sikit sebanyak, tapi jangan yang ini sangat lah. Tak ada. Masih lagi memikir eh, masih tak ada lagi soalan eh. Hai, Ustaz Ismail, ada lagi soalan? Bagi mic mana mic? Tolong pegang. Berkaitan dengan manifesto yang dilancarkan oleh Pakatan Harapan pada minggu-minggu yang lepas, ada beberapa perkara, yang lain banyak. Yang OKU punya ada 2, 4, 5 line saja. Yang lain lebih daripada 5.
Tapi OKU hanya 5 saja. Jadi antaranya yang dapat saya bacakan iaitu mewujudkan pusat kecemerlangan dasar orang kurang upaya, menaikkan peruntukan pendidikan khas di sekolah-sekolah kerajaan, menyediakan latihan teknikal dan vokasional untuk golongan istimewa, intensif insentif kepada syarikat swasta untuk menyediakan kemudahan buat golongan istimewa, mewajibkan kemudahan bagi golongan istimewa di semua jabatan kerajaan. Jadi manifesto ini dilihat belum cukup untuk memberikan pembangunan secara holistik kepada orang kurang upaya. Jadi kita dapat melihat bahawa belum cukup kuatlah manifesto ini untuk memberikan sokongan penuh orang kurang upaya terhadap Pakatan Harapan. Ya. Cadangan ANA perlu ditambah baik, seperti contoh antaranya ialah memberikan penambahbaikan dari segi yang telah didialogkan tadi, iaitu peranan utama kepada orang kurang upaya untuk membuat dasar bersama-sama Kerajaan Pakatan Harapan. Itu antara contohnya. Dan yang keduanya, menyediakan platform-platform untuk orang kurang upaya dapat bersama-sama, seperti contoh di mesyuarat ahli mesyuarat kerajaan negeri ataupun ahli mesyuarat dalam mesyuarat tersebut adanya golongan kurang upaya, yang itulah diberi laluan. Jadi ada lagi sebenarnya banyak yang mana benda tu perlu ditambah baik. Kalau sekadar ini saja, bila di orang kurang upaya dalam kalangan NGO berpendapat bahawa kurang dari segi manifesto yang diberikan oleh Pakatan Harapan, jadi minta penambahbaikan. Dan juga sebenarnya apabila Pakatan Harapan membuat dasar-dasar seperti manifesto ini, kena ada, sepatutnya mesti ada di kalangan pembuat manifesto ini, di kalangan orang kurang upaya, supaya dia dapat memberikan feedback selepas daripada seperti contoh Pakatan Harapan menang pada Periode 14 ni. Jadi dialah yang akan memulakan langkah untuk menggariskan setiap manifesto itu berjalan dengan baik, seperti yang telah digariskan. Terima kasih. Baik. Maksudnya Ustaz Ismail meminta supaya yang pembuat manifesto itu mestilah terdiri daripada orang OKU itu sendiri, dan pelibatan OKU dalam membuat dasar, yang tu yang tidak berada dalam manifesto. Baik. Saya rasa Tun boleh mulai sikit. Daripada dulu pun Profesor Ismail Ibrahim memang memberi pendapat-pendapatnya berkenaan dengan bidang ekonomi terutamanya. Walaupun dia tidak ada dalam kerajaan, tetapi pemikiran dia diambil kira. Dalam penyediaan manifesto ini, saya mengaku banyak lagi kekurangan. Kita tidak boleh meliputi semua perkara dalam manifesto, dan kita akan ambil ingatan tentang hanya 5 baris saja yang tertumpu kepada OKU. Dan kita ambil ingatan juga agar pandangan Ustaz tadi. Saya yakin sepanjang masa kita boleh dapat maklumat daripada orang kurang upaya tentang apa lagi yang boleh dilakukan oleh pihak pemerintah apabila kita menjadi pemerintah. InsyaAllah. Baik. Sikit dulu Abang Rosli, kalau ada apa-apa sikit nak komen kena dengan tadi yang macam soalan Ustaz Ismail tadi. Saya sendiri mungkin kita ada sedikit kita ada kepelbagaian pandangan di sini. Saya sendiri merasakan bahawa manifesto secara umum mungkin kita boleh letakkan, misalnya kalau pandangan saya lah, cadangan saya misalnya mengiktiraf pembangunan menyeluruh orang kurang upaya. Di situ sebenarnya
apa-apa yang ada. Sebab tu kesadaran ahli politik tu sendiri tentang apa yang berlaku tentang dasar-dasar awam di peringkat antarabangsa dan di peringkat nasional itu perlu diketahui dahulu. Permasalahan dia sekarang, kebanyakan masalah ahli politik adalah dia tak ambil pot pun. Kita tanya ahli politik pembangkang ke, kerajaan ke, CRPD, Convention Right of Disability, dia tahu ke? Atau dibising tak? Dia tanya tak lobby Malaysia betul-betul tak ratify tentang CRPD misalnya? Jadi saya kira cukup memadai dengan menyebut bahawa mengiktiraf dan ada kesungguhan untuk melaksanakan pembangunan OKU secara menyeluruh. That's fine, cukup. Soalan-soalan perincian itu kita cerita belakang. Maksudnya kita akan bincang seterus-terusnya. Sebab tu perlu ada hubungan yang sentiasa berterusan di antara komuniti dan sama ada orang politik, masyarakat. Itu perlu ada dahulu. Masalahnya sekarang tidak ada. Ada jurang antara orang politik dan orang kurang upaya. Dia tidak saling memahami dan saling mengenali. Dan akhirnya bila orang politik buat satu-satu dasar, dikritik di kalangan komuniti OKU. Ataupun misalnya, apa yang komuniti OKU mahu tidak sampai kepada orang politik. Kerana kita tak bina lagi jambatan. Jadi dengan cara begini, kita apa yang kita nak adalah tolong kita bina dan jambatan itu dan kita sama-sama lalu dan kita sama-sama berbincang. Saya rasa itu saja. Baik. Terima kasih. Ada soalan? Last soalan saya bagi. Kalau ada. Kalau tak ada, kita nak buat pemulungan. Baik, okey, Abang Sharma. Baik. Abang Sharma, teruskan. Nak tambah sikit boleh tak? Baik, sila. Ini tentang OKU ni, senang saja macam Abang Mat cakap tadi. Duit zakat, satu Malaysia setiap negeri, zakat memang banyak. Tetapi saya cadang kepada hari ini, 8 asnaf itu, dia tidak menyebut tentang orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya ini sebenarnya orang yang terbelenggu. Kadang ariqab. Dia tak tahu dia nak pergi dekat hospital ada masalah, dia nak pergi sekolah ada masalah, dia nak pergi kerja ada masalah. Macam. Tetapi kalau dapat diwujudkan zakat tu, ditambah orang kelainan upaya ini untuk mendapat benefit daripada zakat tu, termasuk dalam golongan yang bukannya bantuan fakir atau miskin tu, saya rasa nasib OKU lebih terbela lagi. Dengan tidak ada dasar pun boleh terbela, tuan-tuan. Sebenarnya kalau ikut dari Selangor, berapa kolek duit zakat di OKU, saya rasa yang Islam dalam 3,000 orangnya, saya rasa. Tetapi apa yang komen sikit tentang kerajaan Selangor yang ada pada hari ini, sekurang-kurangnya kamu mula dulu, kerajaan pun tak ikut, itu saja. Tetapi nak tunggu menang Pakatan Harapan memang lambat lah. Kena kerja kuat lagi. Abang Mat dah 60 lebih, tak dapat lagi. Tun Mahathir dah 93 tahun nak masuk jadi Perdana Menteri kedua. Saya sokong Tun Dato' Mahathir jadi Perdana Menteri supaya dia tahu pengalaman dia berurusan dengan Dr. Ismail Saleh. Sebab Dr. Ismail Saleh pun buta, saya pun buta. Saya selalu tempik dia dekat pejabat Twin Tech. Itu sebab dia selalu dengar. Sampaikan pada Tun, tak sampai nanti, tahulah saya cakap. Hari ini Alhamdulillah dapat jumpa Tun. Wallahualam. Dia nak celah juga, lobby sikit tu. Okay. Kalau tak ada, saya bagi siap panelis untuk kita. Hello. Yes, ada soalan. Yes, soalan. Okay, baik. Saya bukan orang yang kurang upaya secara fizikal. Tapi selama 9 tahun ni saya telah jadi kurang upaya. Right? Sebab untuk menyuap 5 mulut sekarang tu dah susah. Jadi walaupun kita berupaya secara fizikal, tapi realitinya kita tidak berupaya untuk jaga keluarga sendiri. Sebab 5 mulut susah. Ada orang politik, dia cakap dia hanya boleh suap 5 generasi sekarang. Dia tak kira kita tak boleh sampai 5 orang dalam keluarga.
dan saya tak kira apa manifesto Pakatan Harapan, sebab saya hendak Pakatan Harapan untuk kembalikan keupayaan semua rakyat Malaysia sekali, right? Setelah menang, buat apa yang patut. Biar workshop ni kita boleh beri pandangan. Pokoknya saya nak Tun menang jadi PM, itu yang manifesto satu-satu untuk saya. Cukup. Dengan keinginan itu, saya nak tahu apakah percentage yang Pakatan Harapan ada untuk menang pilihan raya ni? Kalau percentage untuk menang. Untuk menang, ya. Baik. So, soalan pada? Terus betul. Okey. Bakal Perdana Menteri kita. Baik, Tun. Terus betul. Ya, kita tahu orang yang tidak termasuk dalam golongan orang keupayaan, orang kurang upaya pun ada yang menghadapi masalah kehidupan mereka. Umpamanya kalau kos sara hidup meningkat dengan lebih tinggi, maka orang yang tidak ada pendapatan yang cukup akan menderita sama seperti orang kurang upaya. Kita dapati dasar kerajaan membantu orang yang tak dapat mencari pendapatan yang mencukupi amat kecil. Ada yang diberi, yang tak dapat cari makan langsung, diberi bantuan sebanyak RM200 sebulan. RM200 sebulan mungkin pada tahun 1960 cukup, tapi mungkin di masa ini tak cukup. Sudah cost of living sudah meningkat. Sebaliknya kita dapati kerajaan punya pendapatan meningkat sepanjang masa. Di waktu saya jadi Perdana Menteri, purata pendapatan kerajaan ialah RM66 bilion setahun. Hari ini purata pendapatan kerajaan ialah RM180 bilion setahun, meningkat 3 kali ganda. Tetapi saraan bantuan bagi orang kurang upaya, orang miskin yang tidak ada pendapatan masih pada tahap RM200. Inilah yang kita perlu ambil kira. Apabila kos sara hidup meningkat, kita juga perlu ambil kira tekanan terhadap orang yang tidak dapat mencari pendapatan yang mencukupi. Inilah yang akan kita beri perhatian. Termasuk juga OKU-OKU ini, bantuan kepada mereka setiap masa perlu ditingkatkan. Kita baca dalam surat khabar, pegawai kerajaan naik gaji 25%. Tetapi apa nama, orang yang dibantu oleh kerajaan tak naik gaji langsung. Duk 200 itulah. Dah saya selepas saya letak jawatan, sudah dinaikkan gaji pegawai kerajaan 4 kali. Sekali 25%, sekali 10%. Sudah banyak jumlah pendapatan orang yang bekerja dengan yang dapat upah. Tetapi orang yang berpensyen umpamanya, ataupun orang yang kurang upaya, dan orang yang termiskin, miskin tegar, mereka masih dapat jumlah yang diluluskan pada tahun 1960. Inilah jadi masalah. Sebab itu kita perlu kaji belanjawan kita dengan lebih mendalam, mengambil kira tekanan cost of living ataupun kos sara hidup yang telah meningkat dengan mendadak, terutama apabila diperkenalkan GST. Sebab itulah kita akan hapuskan GST. Di waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, tak ada GST. Tapi pembangunan kita nampak rata-rata. Sekarang ini
pendapatan kerajaan tiga kali ganda lebih besar, tetapi kena GST pula. Dari lain daripada itu, Najib pinjam duit daripada luar negara berbilion-bilion ringgit. Jadi ini menjadi beban kepada kita pada masa hadapan. Sebab itu kita satu langkah pertama apabila kita mengambil alih ialah mengkaji semula belanjawan negara supaya duit itu tidak dibazirkan untuk membeli sumbang merah jambu kepada sesiapa. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan-tuan. Ya. Akhirnya saya beri masa satu minit setengah kepada Tuan Haji Muhammad Sabu dulu untuk kata-kata akhir hari ini. Jangan lihat kepada janji kami. Jangan lihat kepada apa yang ditulis. Lihatlah kerja-kerja kami. Saya jamin kalau Pakatan Harapan ambil alih pemerintahan, sikap rasuah dan pembadiran berjalan serupa, saya sendiri akan lawan dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. Sebab kita mau kita buat perubahan. Saya jadi ahli parlimen 3 penggal. Saya heran sekarang 6 bulan jadi parlimen sudah jadi kaya raya. Kenapa? Barangkali ada wang-wang ajaib yang datang. Sebab itulah jangan lihat apa yang tertulis itu Ustaz. Lihat kami dan lihat perbuatan kami. Dan Tun Mahathir lepas jadi Perdana Menteri, lihat pemerintahannya. Sama ada cakap serupa bikin atau bikin serupa cakap. Terima kasih. Terima kasih, Abang. Sosial, Abang Rosli kita. Silakan. Apa yang selalu saya harapkan adalah setiap orang ada cita-cita untuk melakukan perubahan. Lalu, siapa pun kita, baik orang politik, dia perlu juga buat perubahan. Ubah sikap. OKU sendiri kena ubah sikap. Apa yang kita cita-citakan, apa yang OKU cita-citakan selama ini adalah mahu membina balik negara ini yang lebih mesra OKU. Itulah cita-cita kita sebenarnya. Itulah yang cita-cita yang kita cakapkan kepada orang politik. Itu juga cita-cita yang kita cakapkan kepada masyarakat. Itu juga cita-cita yang kita cakapkan kepada diri kita. Aku mahu negara ini lebih mesra kepada OKU. Terima kasih. Terima kasih. Okay, you friendly. InsyaAllah. Terakhir, Bro Sharma kita. Saya mewakili orang Kelainan Upaya di Malaysia ni 500 ribu yang berdaftar. Mungkin pada Dewan ni dalam 50 ke 60 orang. Sebenarnya saya nak berkongsi sedikit lah pengalaman pada PRU 13 dulu. Kita jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Pimpinan China bersama Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Berbana ramai lagi pimpinan-pimpinan, Hanifah Maidin, Teng Chua, Dr. Maria. Tetapi apa kami pulang daripada majlis tersebut, pilihan raya dah hampir nak dekat, kami mendoakan supaya pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan ni, Pakatan Rakyat di waktu itu akan mencapai kemenangan. Sebab OKU ni kalau dia berdoa tanpa hijab, tuan-tuan, tanpa hijab, apabila saya berjalan menggunakan tongkat di jalan raya, saya sentiasa berzikir dan saya berdoa supaya Pakatan Rakyat akan menang. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Hanifah Maidin menang di Sempang, tuan-tuan. Siapa sangka dia datang dalam majlis orang Kelainan Upaya menang sebagai ahli parlimen Sempang, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau tumbangkanlah syarizat yang jaga kebajikan yang tak guna ini. Habis 500 juta langsung lenyap muka syarizat yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, apabila berlaku kepada Anwar Ibrahim, saya doa sampai ke hari ini, insyaAllah dia akan menjadi Perdana Menteri pada satu hari nanti, insyaAllah. Dan kepada Abang Mat yang saya sayangi, insyaAllah kalau dia layak, dia boleh jadi Perdana Menteri, insyaAllah, tuan-tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada semua panelis kita. Alhamdulillah banyak juga info ya yang kita dapat pada petang ni. Dan yang paling penting cara Abang Sharma tu, tak tahu dia melobi ke, dia menyokong, kita tak tahu. Tapi insyaAllah itulah dia suara-suara daripada sahabat-sahabat kita ya. Sebahagian dan golongan daripada masyarakat kita yang orang kelainan upaya, dan mereka juga mempunyai peranan besar dalam negara kita. Oleh itu, tepat jam 6.20 petang, saya mengakhiri forum kita pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua panelis kita, terutama Datuk Dr. Tuan-tuan, Abang Ahmad dan juga Sharma dan juga Abang Rosli. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi yang lain. Dan sebelum itu saya diminta difahamkan, minta Abang Ahmad dan juga Tun duduk sebentar. Kita ada satu lagi nak bagi sumbangan, dan juga Abang Rosli sekali, tunggu sekejap. Dan insyaAllah teruskan sokongan anda kepada Pakatan Harapan. Teruskan sokongan anda kepada golongan orang kolong upaya. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada jurucara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi dialog kita, penuh dengan santai, kemesraan, banyak benda-benda yang kita tak pernah dengar. Luahan hati hari ini kita dapat. Terima kasih pada panel. Seterusnya saya menjemput saudara Abbas Azmi untuk memberikan sedikit cendera hati kepada Abang Sharma dulu. Seterusnya untuk saudara Abang Rosli, cendera hati daripada Pemuda Amanah Selangor. Dia cendera hati ini agak istimewa. Kita buat agak istimewa untuk panel-panel kita pada hari ini. Dan seterusnya dijemput Tuan Haji Muhammad Sabu untuk menerima cenderahati. Dan yang terakhir, dia agak khusus, special, untuk yang amat berbahagia, Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Diminta juga selepas ini Tun untuk turun ke sahabat kita yang baru melukis tadi untuk menandatangani dan menerima cenderahati daripada beliau. Dipersilakan. Jadi minta pada sahabat-sahabat golongan kurang upaya nanti untuk bersama-sama di sebelum kita bersurai, untuk bersama-sama untuk kita mengambil sesi bergambar di atas pentas ini. Minta pimpinan-pimpinan kembali ke pentas.
Belakang eh. Belakang. Mat, mat, mat. Masuk belakang, masuk belakang. Minta sahabat-sahabat OKU untuk bersama-sama di atas pentas untuk sesi bergambar. OKU, OKU. Minta sahabat-sahabat OKU untuk sama-sama. Kita penuh ke atas ni. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir pada program Haiti kita pada petang ini. Alhamdulillah ianya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Terima kasih juga kepada yang amat bahagia tu Dr. Mahathir bersama-sama dengan Tuan Haji Umar Sabu, Presiden Amanah dalam program kita pada kali ini. Moga-moga kita akan bertemu lagi di dalam program-program yang akan datang. Alhamdulillah, akhir kata kita berjaya menunjukkan penyatuan untuk kita menghadapi PRU ke-14 untuk membawa agenda rakyat. Untuk makluman semua, tontonan di Facebook Live berjumlah 17,000 tontonan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.